Halo semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur sosial. Di sini kita punya job kedua ya, jadi kayak life skill lah ya kalau di game lain. Tapi yang membedakan itu di sini kita punya bisa bisa ambil semua. Nah, di sini kita bisa ambil semua. Yang membatas itu cuman ini. Energi itu dari aktivitas daily, kemudian dari ini top up merchant, ini top up sehari 10 golden jet nambah 100. Kemudian di sini ada autonya, jadi 60 poin per hari. Di sini kalau nggak salah 100 atau berapa gitu, lupa nggak ngitungnya. Nah, terus ada lagi, selain energi kita juga punya yang namanya ini. Oh, enggak sama ini. Ini sama ya, 806. Jadi ini bisa didapat dari daily sama activity chest. Kalau potion kalian bisa dapat dari sini ya. Ini dari top up kalian bisa dapat bulanan ini ya. Jadi setiap hari bisa dapat 50 energi. Oke. Tanpa berlama-lama, terus kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita ada status masing-masing ya. Ini strength, dexterity itu agi, sama aja kayak agi, agility. Terus sense ini spirit, wisdom ini INT. Jadi kalau kalian tergantung job kalian ya. Kalau kalian misalnya jarak dekat itu bisa ambil strength yang berhubungan dengan strength. Di sini kita bisa lihat yang berhubungan dengan strength itu ada logging sama mining. Terus di sini agi itu gathering. Terus ini wisdom atau INT gitu, lupa aku. Ini pengaruh ke fishing sama cooking. Terus wisdom ini ya spirit kayaknya dia. Ini dari brewing sama crafting. Oke. Jadi setiap kali kalian level up, ini kan kita cek di sini ya, pupil ya. Ini udah ke rank kedua dan mentok, jadi maxnya level 70 nanti. Nah, di sini dia nambah agility karena ini jobnya juga job blade master, jadi cocok ya. Kita lihat di sini statnya agility, dia nambah attack sama critical. Jadi cocok. Terus di sini ada ini yang bawahnya, ini job-job ini yang kita bisa dapat dari kita ambil job daily-nya. Ini lebih lagi enggak ya, lupa aku. Jadi kita nanti disuruh milih kita mau job apa ini. Jadi karena caranya Blade Master, aku ambil yang stylish karena dia nambah agility ya. Jadi lumayan nambah ke statnya juga lumayan banyak. Di sini ada chef, terus dancer, musician, sama thief. Jadi dia mereka nambahnya beda-beda, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kalian ada stat juga yang kalian bisa lihat sendiri nanti. Setiap kalian level up kelas ini ya, daily skill ya, skillnya ini kalian bisa dapat ini tambahan stat di sini. So ini kan ada tulisan tuh di bawahnya, increase 1 point for every 2 social level di sini ya. Ini social level. Nah, social level ini bisa didapat dari ya kayak gini tuh aktivitas, itu dia dapat XP nanti. Dan ini mentoknya juga ngikutin
ngikutin apa, ngikutin server ya. Jadi 2 hari lagi 69. Oke. Nah, terus kalian di sini ada tulisannya juga ya. Jadi strength misalnya kita kita cek strength terlebih dahulu. Dia dapat strength itu dari logging, mining atau thief. Jadi kalian bisa lihat di sini tools. Nah, di sini kita bisa pakai banyak ya, banyak-banyak banyak equipment. Terus ini juga nambah-nambah statnya lumayan. Jadi kalau bisa ini kuning semua, karena ada efek tambahan. Kalau misalnya ini gather, dia bisa 200% berarti 2 kali lah ya. Langsung sekali ambil dia dapatnya 2 2 bundle. Kalau brewing bisa langsung dapat 3 batch. Harusnya ini kalian bisa barter atau crafting. Bisa juga dari beli ya. Nih 720. Kalau kalian banyak banyak koin ya beli aja ya. Nah, di sini banyak yang jual. Tuh. Tapi harganya juga kayaknya rata segitu sih. Ini ada 600. Wih, plus strength. Tapi ada required life skillnya mining pupil. Kalian bisa lihat biar nambah status ya, lumayan nambahnya. Ini aja nambah AG 15, strength 3. Bandingin sama yang biru cuman strength-nya 4. Jadi lumayan banyak ya. Terus di sini ada class tool. Class itu yang kita pilih antara thief, chef. Chef atau foodie sih, foodie sih. Dancer, musician sama stylist. Karena aku pilih stylist, jadi di sini dia utamanya nambah agility. Di sini ada buku. Dan di sini kan ada biologi, modern, sosial dan sebagainya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini enggak apa ya istilahnya, nggak pengaruh ke stat ya, cuman ini pengaruhnya ke work. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya waktu, cukup waktu untuk GB ini ya, karena kan kita kalau GB skillnya itu butuh waktu yang lumayan, cukup lumayan panjang. Misalnya ini ya logging ya, ini sekali aja cuman 9 sekali gather ya 9. Kalau work kalian bisa langsung dapat gede, habisin waktunya. Nah, di sini ini consume 800 energi, ini langsung habis ya. Jadi energinya kalian langsung habis di sini. Terus dapat nimbus dan waktunya setengah jaman. Ini kalian bisa dapat sesuai dengan XP-nya ya. Kalau misalnya ini crafting ya, kalian dapatnya di sini craft. Ya, di sini kalian bisa lihat lebih lebih dalam lagi lah istilahnya. Oke, terus lanjut di tools buku ya. Ya stat, kita bahas stat terlebih dahulu di sini. Ini statnya cuman buat memperpendek waktu kerjanya aja sih. Jadi di sini kalau biology ini kan 48 ya. Nah, di sini kalau dia 50% berarti dia kurang 20% ya waktunya ya. Ya 10% 30, 10% 20, 30, 40, 50 mentok. Nah, buat nambah ini kalian harus bisa dapat buku.
buku yang paling gampang dapatnya dari ini, dari ini. Kita ke sana terlebih dahulu. Paling gampang ya, jadi kalian nggak usah lama-lama apa baikan sama NPC. Biasanya kan kasih hadiah gitu-gitu, tapi karena terlalu lama jadi kalian langsung aja cuman korban koin. Bentar, TW dia ke toko buku di sini, kalian bisa tuker. Nah, kalau yang kuning ini ada chance untuk bisa dapat legendary, kalau yang biru cuman bisa sampai dapat ungu. Kita coba yang kuning, ada yang jualan nggak? Ada ya, 300.000 tadi. Kalau yang biru 5 biji 100.000 ya. Coba ini aja ya, karena ini buat beli item, beli skill. Sama equip memang kalian jual. Oke, ratingnya juga nggak terlalu jauh. Sebentar, tadi mana tadi? 100.000 ya. Beli yang ini 2, terus tambah yang ini 3. Terus kalian kasih ini udah dapat biru, nggak hoki ya. Nah, di sini kalian use, kalian bisa cari job kalian apa yang kalian pilih. Tuh di sini ada nambah modern, nambah art, sosial, teknik, craft, sama biologi. Kalau itu, kalau nggak salah butuh apa dia ya? Kalau stylish ya. Lupa. Nah, di sini kita lihat ini kita butuh modern kurang 4. Punya udah. Ini buku. Kita cari yang modern. Nah, di sini ya. Step. Oh, udah punya. Astaga. Ya, udah punya. Apa ini? Lanjut sosial ya, jadi tool. Oh iya, udah dapat buku. Oke, ada di sini kalian bisa dapat buat job kalian, buat menuin, cuman menuin itu aja sih, nggak terlalu penting juga menuin quest. Yang penting ini nih, tool sama ini. Kalau bisa kuning semua ya, tapi kalau kuning semua ya butuh energi yang lumayan buat ke pupil ya. Ini novice 5 itu nanti bisa diupgrade jadi pupil 5. Ini pupil 1. Ini pupil level 5. Oke, itu. Terus kita bahas tentang stylish ini ya. Ini kalau menurutku sih paling gampang sih, karena paling gampang GB-nya tuh. Cuman ya gitu, nggak ada hasil dari sini kan. Kalau misalnya thief kan dia bisa dapat item dari thief loh ya, dari nyuri. Kalau ini cuman apa istilahnya, dia cuman desain doang, desain
desain baju, desain muka. Di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa desain baju, desain rambut sama make up. Nah, untuk GB-nya itu gampang sebenarnya. Kalian tinggal ke sini, terus kalian desain apapun ya, misalnya pokoknya jangan make up karena terlalu lama. Kalau bisa sih rambut ya paling gampangnya. Kita coba di sini, terus kita mau dia. Ini tinggal diubah aja ini. Ubah random. Udah, dapat kalian poin 40. Poin di situ buat ningkatin skill kalian. Tuh di sini kan dia butuh 630, 1420, nanti nambah lagi. Ini nambah pattern. Teriti ini nambah apa sih? Dex. Like resistant. Nambah modern juga. Ini permanen. Augment ultimate. Ya intinya naikin ini ya, stylish point. Jadi kalian spam aja sampai energi habis. Kalau kalian mau jual, caranya juga gampang ya. Kayak yang ini, terlalu vulgar, vulgar. Soalnya ini desain ngawur semua, jadi nggak apa ya, nggak kelihatan bagus. Karena emang tujuannya cuman buat GB aja sih. The shackles of fate will be shattered by my sword. Ini aja lah ya. Ini kalian print di sini. Itu pun kalau kalian bisa jual ya. Nah, misalnya ini ya, kita bikin desain, terus kita itu masuk tas, terus di sini review. Ini kalian bisa put on sale. Nah, di sini pakai will ya, jadi agak lama ya itunya, apa itu lakunya, karena will ini cuman bisa didapat dari tuker golden jet. Mana kita lihat will coin sini ya, tuh 60 dapat 600. Kalau misalnya kalian bukan stylish, kalian mau ganti rambut juga harus beli ini biar bisa ganti. Paling hot nggak ada ya? Siapa kalian beli di sini? Harganya 280. Apalagi ganti beli baju ya, ini bukan beli baju, ini beli warna doang. Jadi kalau kalian belum punya bajunya, nggak bisa beli. Kalian harus punya kayak gini misalnya gitu. Harus punya dasarnya ini, basicnya ini, biar kalian baru bisa warnai, beli dari situ. Oke. Nah, di sini kalian kalau mau GB ya, biar cepet ke elite, biar dapet kostumnya. Kostumnya tuh lumayan bagus ya, yang stylish, yang bagus. Ini elite. Kalian tinggal GB di sini. Kalian ke rambut,
tinggal di kanan kiri sampai energi habis 20. Terus kalian gituin aja terus sampai energi habis. Kalaupun kalian mau pakai pakai sendiri juga bisa, cuman ini nggak bisa langsung ini ya, nggak bisa langsung jadi kayak gini ya. Kita butuh item juga, kita bisa di use di sini. Oh, ini juga bikin, dan itu bikinnya mahal sekali. Maka jadi kalian kalau beli drawing dari sini, nah dari sini, meskipun rambut ini ya, ini nggak bisa langsung jadi sini. Kalian harus punya itemnya. Emang paling mahal kayaknya ini stylishnya. Baju kita coba, baju yang ini makeup nih, kita coba cek makeup. Butuh 8. Harganya 154.000, 400.000 sendiri buat cuman buat makeup. Kalau rambut, mana rambutnya? Oh ini kita coba cek rambut. Butuh 10 sama 5, mahal juga. Ini 10 berapa? 500.000. Nih, 750.000 untuk buat ganti rambut. Astaga. Ngewarnain rambut ya, bukan ganti rambut ya. Karena kalian nggak punya dasarnya, nggak bisa diwarnain juga. Jadi kalian harus beli dulu di sini, baru bisa diwarnain nanti. Oke. Jadi GB-nya gampang, kalian tinggal di sini, style. Terus gini, habisin aja energi di sini. Kalau pengen cepet ya. Ini karena aku juga dibagi-bagi sama daily life-nya, jadi belum stylish. Masih level berapa ini? Masih adept level 1. Nanti nunggu ini adept level 2. Kita naikin aja nih. Kurang 40 XP. Jadi setiap sekalian nambah satu level di sini, nambah 10 ya, ini experience increase. Nah, kalau kalian ada tulisan seek advice ini, kalian klik aja. Nanti ditunjukin NPC mana yang bisa bantu buat ngelanjutin levelnya ya. Ini kan level 4 nggak bisa naik deh. Harus seek advice terlebih dahulu, kita coba di sini. Nah, kita di sini kita advice, kemudian di sini ini harus comrade. Comrade itu harus 700, dan 700 itu dua kali ini aja sih. Anekdot aja, kalian anekdot di sini. Satu kali anekdot itu bisa quest ya, questnya gampang, tinggal auto aja. Dia nambah 450, jadi cukup dua kali. Terus actionnya ini, action pointnya akan kurang. Action point kalian itu per 3 jam nambah 4, maksimal 180. Terus kalau kalian quest itu dikurangin 6-24 poin. Oke. Ini tuh aja tipsnya buat stylish ya, karena kalau job lain belum terlalu tahu. Jadi kalau kalian tahu silakan komen. Cara tercepat berbagi juga boleh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.